Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Wong Desa Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Hari ini saya berada di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, teman-teman. Nah, sekarang ini saya berada di lokasi lahan pertanian di Desa Mentoro yang ditanami tembakau, teman-teman. Karena tembakau ini salah satu penghasilan para petani di Desa Mentoro di waktu musim kemarau, teman-teman. Karena di Desa Mentoro ini, sebagian besar di desa ini lahan pertaniannya sawah tada hujan. Jadi tembakau inilah yang cocok untuk ditanami menjelang musim kemarau. Nah, sekarang saya berada di rumah salah satu perajang tembakau, Bapak Ahmad Sodik, teman-teman, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Sarmo. Beliau salah satu perajang di desa ini. Nah, seperti ini teman-teman, para petani akan menjual daun tembakonya di perajang tembakau. Nah, untuk sistem kerja para petani di desa ini memakai sistem proyek kemitraan, teman-teman. Jadi para petani harus mendaftar dulu bergabung di kelompok kemitraan. Dan harga tembakonya sudah dipatok harga sesuai dengan perjanjian dalam waktu yang sudah ditentukan. Kita sharing, teman-teman, apakah di tempat teman-teman merajang tembakau juga sistemnya seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing. Iya. Entahlah. Thank you.
Sing njero modal ta? Sing milih batale. Piyate. Piyate. Iki bayar rodian. Kowe mbugorene ora bobone, mbugorene kabeh ya. Nek sing jowone wis sak dhewe. Dikirap, diratakan teman-teman, biar warnanya sama, biar kelirnya sama. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.